Hubungan hangat yang sempat terjalin dengan Uni Soviet menjadi dasar pengembangan industri pertahanan China, mulai dari pesawat terbang, kendaraan lapis baja, kapal perang, dan senjata ringan. Hingga akhirnya pada tahun 1960-an, China membeli beberapa pesawat angkut AN-12 dari Soviet bersama dengan lisensi untuk merakitnya secara lokal. Namun karena perpecahan kedua negara, Uni Soviet lantas menarik bantuan teknisnya. China pun terpaksa mengembangkan sendiri AN-12 hingga akhirnya melahirkan Y-8. Shanxi Y-8 adalah pesawat angkut ukuran sedang jarak menengah yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan pesawat Shanxi China untuk memenuhi persyaratan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat. Pesawat ini dapat digunakan untuk mengangkut pasukan, menjatuhkan perbekalan, dan berfungsi sebagai ambulan udara. Ia pun mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca dan dapat lepas landas dan mendarat baik di lapangan terbang atau landasan pacu dengan kualitas buruk seperti berumput, salju, dan lumpur. Sejarah Shanxi Y-8 dimulai pada akhir tahun 1960-an ketika Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA China menyadari kebutuhan akan pesawat angkut baru untuk menggantikan armada mereka yang sudah tua. Saat itu hubungan China dengan Soviet memang sedang hangat-hangatnya, sehingga China memutuskan untuk membeli beberapa pesawat angkut AN-12 dari Soviet bersama dengan lisensi untuk merakitnya secara lokal. Namun, karena perpecahan antara China dan Soviet, Uni Soviet lalu menarik bantuan teknisnya. Pada tahun 1969, Xian Aircraft Company lalu merekayasa balik AN-12 yang pada akhirnya melahirkan Y-8. Prototipe pertama Y-8 yang diberi nama sebagai Y-8-1 berhasil melakukan penerbangannya pada tanggal 25 Desember tahun 1974 dan menunjukkan kemampuannya sebagai pesawat angkut taktis yang mumpuni. Kemudian produksi Y-8 dipindahkan dari Xian ke pabrik pesawat Shanxi dengan produksinya dimulai pada tahun 1981. Meskipun pada awal tahun 1980-an, AN-12 sudah ketinggalan zaman dan Uni Soviet sedang mencari penggantinya, namun Y-8 justru merekomendasikan dirinya dengan baik. Diperkirakan sebanyak 169 pesawat Y-8 telah diproduksi hingga tahun 2010. Y-8 pun telah menjadi salah satu pesawat angkut militer dan sipil China yang paling populer. Shanxi Y-8 telah banyak digunakan oleh militer China dan juga diekspor ke berbagai negara. Pesawat ini difungsikan sebagai pesawat angkut serbaguna yang mampu membawa pasukan, kargo, dan menjalankan berbagai misi lainnya. Y-8 juga telah terlibat dalam berbagai konflik militer dan terbukti dapat diandalkan di lingkungan yang menantang. Selain aplikasi militer, Y-8 juga digunakan oleh pihak sipil seperti untuk pemadam kebakaran, pemetaan udara, dan operasi penyelamatan. Perusahaan Lockheed Amerika pun dikabarkan ikut membantu Shanxi untuk membangun kabin bertekanan untuk Y-8 versi penumpang. Ada dua versi yang dikembangkan, yang pertama memiliki setengah kabin bertekanan, dan versi kedua memiliki kabin bertekanan penuh. Shanxi Aircraft Company juga terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan pada Y-8. Mereka telah memperkenalkan varian yang ditingkatkan dengan avionik yang lebih modern, mesin yang lebih kuat, dan kinerja yang lebih baik. Kehandalan dan keberagaman pesawat tersebut telah berkontribusi pada produksi dan pelayanan yang berkelanjutan. Pesawat Shanxi Y-8 memiliki beberapa fitur yang mencakup kemampuan transportasi yang luas dan fleksibilitas untuk berbagai jenis misi. Pesawat ini memiliki desain sayap tinggi atau high wing dengan 4 mesin jenis turboprop di sayapnya. Ia pun memiliki kapasitas angkut yang besar dan dapat digunakan untuk mengangkut pasukan, kargo, dan kombinasi keduanya dengan kapasitas hingga sekitar 20 ton tergantung pada variannya, atau sekitar 100 pasukan. Untuk mesinnya sendiri, Shanxi Y-8 didukung oleh 4 mesin turboprop Zhuzhou Wujiang 6 atau WJ-6. Mesin ini pada dasarnya adalah lisensi dari mesin Ivchenko AI-20 Soviet yang juga digunakan pada AN-10 dan AN-12. Mesin ini dapat menerbangkan Y-8 hingga kecepatan maksimum 660 km/jam selama lebih dari 10 jam, sementara jangkauannya adalah sekitar 5.600 km. Mesin turboprop Y-8 yang kuat tersebut dapat memberikan kinerja yang baik bahkan di landasan pacu pendek atau lingkungan yang sulit. Y-8 dapat beroperasi di landasan pacu utama, landasan pacu pendek, atau landasan pacu dengan kondisi yang buruk. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pesawat lain.
Ia juga dilengkapi dengan sistem de-icing atau penghilang es untuk operasi dalam cuaca musim dingin dengan landasan pacu tertutup es. Fitur-fitur tersebut menjadikan Shaanxi Y8 sebagai pesawat angkut yang serbaguna dan dapat diandalkan dalam berbagai misi, karena beberapa varian Y8 juga telah diadaptasi untuk aplikasi sipil. Ini seperti penggunaan dalam pemadam kebakaran, pemetaan udara, dan operasi penyelamatan. Pada awal tahun 1980-an, China melihat iklan perekrutan Angkatan Darat Amerika yang menampilkan ekstraksi parasut dari sebuah jeep Angkatan Darat bersama dengan pasukannya. PLA kemudian ingin mengembangkan kemampuan semacam itu. Tapi yang menjadi masalah, desain Y-8 ternyata tidak mendukung kemampuan tersebut. Pada tahun 1986, dua insinyur China lalu mengunjungi pabrik Lockheed di Amerika dengan harapan ingin mencari solusi untuk Y-8 mereka. Pada tahun 1986, Lockheed lalu diberi kontrak untuk melakukan serangkaian uji terbang pada Y-8. Lockheed pun diberitahu jika data uji terbang tidak diberikan oleh Soviet ketika mereka membantu China membangun pabrik Y-8. Bahkan pilot uji Lockheed mengajari pilot China cara mengantisipasi stall untuk mencegah pesawat terbalik. Motif dari Lockheed sebenarnya adalah untuk membujuk China agar mereka membeli C-130 daripada mencoba meningkatkan atau memperbaiki Y-8. Namun pada akhir tahun 1980-an, Lockheed Martin akhirnya membantu China mengembangkan kabin pertekanan untuk versi penumpang Y-8 yang menghasilkan dua varian, yang pertama memiliki setengah kabin pertekanan dan versi kedua dengan kabin pertekanan penuh. Selain digunakan oleh China, pesawat Shaanxi Y-8 juga digunakan oleh berbagai pengguna lain di seluruh dunia. Pakistan menjadi salah satu pengguna utama dari Shaanxi Y-8. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan untuk berbagai tujuan, termasuk transportasi militer, pemantauan maritim, dan operasi kemanusiaan. Angkatan Udara Myanmar adalah pengguna lain dari Shaanxi Y-8. Pesawat ini digunakan mereka untuk transportasi militer, dukungan logistik, dan misi operasi khusus. Shaanxi Y-8 juga digunakan oleh Angkatan Udara Bangladesh untuk berbagai misi, termasuk transportasi militer, pengintai maritim, dan operasi bantuan kemanusiaan. Sudan merupakan pengguna lain dari Shaanxi Y-8. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Sudan untuk berbagai tujuan, seperti transportasi militer dan juga operasi kemanusiaan. Selain itu, Shaanxi Y-8 juga telah diekspor ke beberapa negara lain di seluruh dunia, seperti Kuba, Laos, Iran, Kongo, Kamboja, dan beberapa negara lainnya. Akhirnya, China berusaha membuat pesawat angkut taktis yang sebanding dengan C-130J Super Hercules milik Amerika. Y-8 lalu diperluas, diperbaiki, dan ditingkatkan, yang pada akhirnya melahirkan Y-9. Y-9 sendiri melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2010 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara China mulai tahun 2012.